tua cari kandang lebih besar dari biasa. Sekali sari berkandang dengan pensel jumbo. Pensel jumbo, Mimi milikinya sekarang. Wah, macam-macam jenis pensel ada sekarang. Mahal-mahal pula tu. Dah cukup bagus pensel biasa macam aku. Murah aja. RM2. Mana yang lain? Mana ni? Tak boleh balik lagi. Upin! Upin! Buat apa tu? Turunlah. Tuan kita dah balik. Mereka ada beli sesuatu. Nampak macam alat tulis. Betul. Aku ada nampak pembaris, gunting dan pensel pun ada. Pensel kan dah banyak. Buat apa dia beli lagi? Membasi je. Sebab nak ganti kau yang dah ketut. Ketut? Berani kau. Betul lah. Kau memang ketut pun. Mari sini aku asah korang. Biar kita sama-sama ketot. Ish, Ara ni. Bila-bila pun tak tahu nak gemas. Tahu pinjam je. Abang, makan. Kejap. Apa dalam tu? Cuba tengok. Ada apa, Maya? Saya nenek yang cantik. Saya Susanti. Kami pensel cetakan keluaran terbaru. Asik. Tolong! Tolong saya! Mata pena saya sudah tersekat. Sabar, biar aku tolong. Jangan gerak-gerak. Nanti terlilit lagi. Yalah, tunggu sekejap. Sudah siap. Terima kasih. Charjit, sini. Saya Charjit Singh. Pensel tekan. Bombless. Apa ini? Tak baguslah pensel tekan ini. Kenapa? Tak boleh tulis. Baik jadi pembaris. Macam mana nak tulis? Mata pena tak ada. Betul tu. Haiya, mata pena ada. Tengok ah. Halusnya mata pena kurang. Senang patah. Betul. Kalau patah, cetek aja. Nanti keluar lagi. Kayak gini. Tengok pensel sebesar kau.
Mestilah tak. Aku kan pesen jambu yang pertama dan terbaru di pasaran. Dua kali ganda besar dari biasa. Lebih istimewa dari pensel-pensel lain. Tak adalah istimewa sangat. Besar sikit je. Tetap pensel macam kita orang juga. Betul-betul-betul. Cemburu lah tu. Apa itu? Itulah pensel-pensel mana. Macam mereka tu baru istimewa. Lain daripada kita. Kita satu warna. Mereka berwarna-warni. Yalo, sangat cantik. Saya suka, saya suka. Tak kisahlah. Yang penting tuan kita selalu gunakan kita. Itu tandingnya disayang semua. Setuju. Tak setuju. Lebih disayangi. Kami warna-warni. Cantik. Kamu hanya pensel biasa. Tidak berwarna. Ya, yeah, pensel tiada personaliti. Semua yang ditulis berwarna kelabu je. Burung. Kami pensel warna. Dapat menghasilkan lukisan yang berwarna-warni. Semua melihat mesti tertawan. Semua tak boleh buat macam ni kan? Sebab tu korang tak berguna. Jangan cakap macam tu. Sampai satu masa, kamu semua pun akan tak berguna. Ya, dan tuan akan buang kamu semua. Tak mungkin. Tengok tu. Wah, banyak banget. Tapi semuanya pendek-pendek ya? Ya, tapi kami tetap disimpan sebab kami berguna. Alah, kita pula kalau dah pendek, terus dibuang. Sebabnya kamu pensel. Murah. Kami pensel warna. Mahal. Kalau tuan kita nak buat kerja sekolah, dia guna pensel, bukan pensel warna. Ya, dia buat kira-kira guna pensel. Kita tengok. Betul ke apa yang korang cakap? Kita tengok. Pensel atau pensel mana lebih berguna? Thank you.
Rupanya kalau kita bekerjasama, kita dapat bantukan dinding dengan lebih baik. Mananya kita semua alat tulis yang berguna. Aku bangga jadi pensel yang berjasa. Kami pun. Hmm.